Selanjutnya ada penyerahan surat izin mendirikan bangunan atau IMB Masjid Jami Baitur Rahim. Namanya Pak. Penanganan modal dan pelayanan tempat satu itu buat saya lihat kaitan dengan mendirikan bangunan ya. Rumah ibadah. Masjid Jami Baitur Rahim. Mudah-mudahan dengan adanya izin IMB ini segala aktivitas dan segala perluan yang berkaitan dengan musik bisa dibantu oleh pemerintah DPK. Mohon diterima, semoga sukses selalu. Terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sirri wa yassirli amri wa la udatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat Bapak Ketua RT 015 RW 04 serta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04, alhamdulillah bisa hadir. Pak LNK, alhamdulillah bisa hadir. Rekan saya Pak Kasih Pemerintahan Pak Erwin. Yang saya hormati para kader Jumanti, kader Posyandu, dan para alim ulama, para sesepuh, mini sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi saya hormat dan takjub saya. Yang saya hormati warga RT 015. Mereka! Mereka! Alhamdulillah masih semangat. Sebelumnya mohon izin, mohon maaf, tadi kebenaran ada kegiatan yang sama berkaitan dengan pengukuhan para ketua RT dan RW di lingkungan RW 17. Pura baru sempat hadir. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang pertama saya ucapkan selamat merayakan HUT ke-77 Republik Indonesia yang telah kita selenggarakan bersama-sama. Dan mudah-mudahan
kita doakan Indonesia semakin sejahtera, semakin makmur, dan pemerintah provinsi di Indonesia juga bisa mengayomi masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua, berkaitan malam ini, saya sangat apresiasi dan terima kasih kepada Pak RT 15 nih, yang tidak henti-hentinya mulai dari menjabat, kalau tidak salah nih, banyak inovasi-inovasi, banyak perbuatan-perbuatan untuk lingkungan dan masyarakat. Ini alam, ini terus terang jarang terjadi. Berapa kelurahan Pak Lurah sudah muter, tapi antusias Pak RT ini, Pak RT 15 membuatkan inovasi seperti apa, ingin mengajak masyarakat ayo peduli terhadap lingkungan, ayo peduli terhadap program pemerintah. Ini benar-benar wujudan. Jadi setiap bulannya tuh ada progres. Jadi ya hanya progres pertama, bulan pertama, kedua. Tapi saya lihat dari tadi saya muter, Masya Allah, begitu indah Pak. Saya sangat mendukung dan saya sangat apresiasi. Mungkin kalau ada lomba tingkat wali kota berkaitan dengan kebersihan lingkungan tingkat RT, saya akan ikutkan kursi juara. Ya. Ini mudah-mudahan, mudah-mudahan biasanya suka ada Pak. Biasanya suka ada, karena kemarin 2 tahun itu adalah masa COVID, jadi tidak banyak pergerakan kegiatan-kegiatan Pemda. Mudah-mudahan dengan wujudnya ini bisa Pak Lurah apresiasi untuk mengikuti lomba-lomba lomba lingkungan bersih dan tertata kalau nggak salah. Dulu ada, itu Pak, dulu ada sampai tingkat provinsi, alhamdulillah Pak Lurah pernah ngalamin di Bambu Apus. Kita pernah juara ketiga tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan kalau memang ada lagi, saya akan usulkan. Karena aktivitas botol aqua, aku Pak Lurah pikir tadi apa nih? Katanya botol aqua, subhanallah. Ini boleh dicontoh buat teman-teman PPSU nih. Ya, saya akan contoh buat belajar di sini. Bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas jadi bermanfaat seperti ini. Itu. Ibu seneng gak punya RT kayak gini? Seneng gak? Gak apa-apa kan disuruh-suruh menyerahkan kewajiban kita untuk menghidupi pohon-pohon yang memang telah dikembangkan dan diberikan. Tapi sayangnya harusnya antara RT yang 1 dan RT yang 1 bisa diikuti. Pak RT 18 mana nih? Ada Pak RT, ayolah. Jadi bersinergi, sebelah sini rapi, sebelah sana bisa rapi. Kan lebih indah kalau berjalan. Apa? Ya kan Pak RT ya? Insya Allah Pak RT ya, pelan-pelan. Karena Mas Yanmar ini emang masih muda, masih giat, dan juga punya motivasi dan keinginan. Nah itu satu syarat. Kita jadi jangan stuck dengan kerjaan kita, tapi bisa berbuat apa untuk lingkungan dan masyarakat. Salah satunya contoh-contoh yang telah dilaksanakan di wilayah RW 04 terkhusus di RT 15 ini. Karena saya juga dengan pimpinan PRW selama 41 periode Pak ya, kita sama ya. Saya lihat juga banyak kemajuan mulai di RT 3 yang sering dikunjungi, dan saya harapkan nanti di bulan Oktober ini ada panen anggur Pak. Karena kita secara serempak di bulan September ini akan ada panen panggu. Mudah-mudahan nanti mungkin Pak Wali bisa berkunjung ke sini. Ya, mudah-mudahan kalau panennya memang oke, Pak Wali saya harapkan bisa berkunjung ke RT 15 ini. Dan saya juga berharap Bapak Ibu, berkaitan dengan COVID ini memang kan masih juga kita masih ada. Jadi tolong hal-hal untuk menjaga kesehatan, kebersihan kita tetap kita jaga ya. Dan saya harapkan kegiatan yang ada di lingkungan RT 15 ini tidak stuck di sini saja, tapi bisa memberikan inovasi dan motivasi kepada RT-RT yang lain untuk bisa minimal bisa mengikuti apa yang telah dilaksanakan di RT 15 ini. Salah satunya adalah itu botol aqua tuh. Tadi saya baru tahu itu isinya ternyata sampah plastik yang tidak bisa terurai tapi bisa dikumpulkan dimasukkan dalam botol sehingga bisa dibuat meja. Ya Allah, ini saya baru lihat ya, biasanya kan dibuat-buat yang lain nih. Ini baru lihat dari apa sampah plastik dimasukkan ke dalam botol aqua itu menjadi meja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
bisa menjadi buat UMKM daripada Kelurahan Tender, karena kami membutuhkan jenis-jenis kerajinan-kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat, Pak. Dan banyak kegiatan-kegiatan UMKM di tingkat kota maupun provinsi, tapi kita tidak bisa mengirimkan daripada pengusaha yang ada di Klender. Ternyata kalau dilihat secara kasat mata dan sekarang saya hadir, ternyata banyak inovasi-inovasi yang telah dibuat. Dan alhamdulillah kemarin saya baru ngobrol dengan Pak RT kaitan di hari kemarin, Pak RT bisa nggak nyontoh tanaman melon gitu. Tapi langsung aja tuh, Bu, kalau nggak salah, ya Allah, dieksekusi, dibuat rencana, mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Dan insya Allah pembinaan juga kita akan lakukan terus, Pak RT, tetap berkoordinasi, karena setiap ada program seperti ini, Pak Lurah di WA nih, Pak RW nih, Pak RT nih, Pak Lurah ini, alhamdulillah. Jadi saya harapannya kedepannya RT 15 harus lebih maju dibandingkan dengan RT-RT lain, agar RT-RT lain bisa bersinergi dan berkembang juga. Iya Pak, ya Pak RT ya, saya yakin bisa semua. Saya yakin bisa semua kalau memang ada kemauan gitu. Dan mudah-mudahan juga Pak Lurah masih bisa ngeliat terus ini. Mudah-mudahan Pak Lurah masih bisa di sini, karena biasanya udah agak-agak rawan nih kalau sudah mau 4 tahun, mau 3 tahun setengah udah agak-agak rawan, digeser, tak promosi, demosi. Tapi wah, harapannya walaupun nanti mungkin Pak Lurah sudah tidak bisa di sini, tapi Pak Lurah bisa masih mengunjungi lokasi tersebut, harapannya. Itu saja mungkin dari Pak Lurah, sekali lagi mohon maaf karena waktu yang telah malam ini. Dan harapannya semoga warga RT 15 selalu diberi kesehatan, terutama kepada Ibu Yanmar yang saat ini sedang mengandung, mudah-mudahan berikan kemudahan dalam proses bersalinnya. Itu saja, saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.